Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf mengumumkan susunan pengurus PBNU periode 2022-2027. Terdapat sejumlah tokoh yang masuk dalam kepengurusan seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj, dan istri Presiden keempat Republik Indonesia Sinta Nuria Abdurrahman Wahid. Selain itu juga terdapat nama mantan Wakil Gubernur Jawa Timur yang kini menjabat Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yassin Maimun. Dan berikut susunannya.